jangan sampai lembaga-lembaga penegakan hukum kita itu kemudian ya, kredibilitasnya turun. Kita harapkan bahwa ya penggantinya ini supaya bekerja lebih baik lah, supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi, supaya marwah KPK ini jangan kita ini kan mengalami ada KPK, ada MK, jangan sampai lembaga-lembaga penegakan hukum kita itu kemudian ya, kredibilitasnya turun itu ya, sehingga perlu dibenahi. Kita memang harus bagaimana membuat MK lebih bermarwah, mana KPK juga lebih bermarwah. Itu pekerjaan besar yang kita hadapi sekarang. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.